Pemirsa, langkah penegakan disiplin protokol kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk menekan penularan COVID-19. Di Bantul, Yogyakarta, anggota Karang Taruna turun langsung mengunjungi warga untuk mengajak dan menumbuhkan kesadaran memakai masker dan cuci tangan. Dusun Kaliurang, Kelurahan Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, memiliki generasi muda yang aktif dalam penanggulangan COVID-19. Tergabung dalam Karang Taruna, mereka menjadi relawan sadar protokol kesehatan untuk selalu mengkampanyekan pemakaian masker dan cuci tangan. Kampanye anak muda ini mendapat dukungan dari MNC Peduli dengan memberikan masker dan hand sanitizer serta minuman kesehatan untuk dibagikan kepada warga. Jadi kami tertarik selaku anak muda ya yang lebih melek informasi, jadi kami berusaha memberitahu ke masyarakat. Merasa bangga karena ada bantuan dari MNC Peduli yang berwujud masker, hand sanitizer, juga minuman yang nanti bisa membuat masyarakat lebih aman. Dukungan MNC Peduli ini tidak terlepas dari upaya bersama untuk menekan angka penularan COVID-19. Agar kita bisa meminimalisir kurva ya, supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan pakai masker kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak ada droplets yang bisa terpapar ke orang lain. Gitu. MNC Peduli berkomitmen untuk terus mendukung penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan sosialnya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews, melaporkan.